sekali saya banggakan. Saudara sekalian, Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu indikator bahwa negara demokrasi ini maju adalah pemilihan umum. Ya, pemilihan umum bisa berjalan sukses, bisa lancar, bisa baik, bisa berhasil kalau diawasi. Oleh karena itu, ya tentu saja peran Bawaslu sangat penting sekali dalam pelaksanaan pemilu yang akan kita selenggarakan di 2 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, mewakili Bapak Presiden pada pagi hari ini yang beliau ada di luar kota, menyampaikan selamat kepada Bawaslu yang telah berusia 10 tahun. Ya. Mudah-mudahan pada usia 10 tahun ini ya, juga merupakan satu usia yang cukup sangat dengan pengalaman. Ya, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan sudah sekalian tentu kita mengharapkan ya Mensana Hector Politano dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang kuat. Karena itu berjalan pagi hari ini mudah-mudahan membuat kita sehat, membuat kita kuat dan membuat mental kita baik, moral kita baik. Itu saja yang saya sampaikan dan selamat untuk melaksanakan jalan-jalan selama 10 tahun Bawaslu. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing kita sekalian, memberikan jalan petunjuk yang benar dari kita sekalian untuk mengawal bangsa Indonesia untuk terus tegak berdiri tidak bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.